Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, jumpa lagi bersama channel Hasan Media Dada Payam. Oke bosku, dalam video kali ini saya ingin mereview bahan bonsai uji coba saya. Ini bahan tidak dikenal sama sekali ya. Kalau daunnya itu seperti ini. Nah, ini daunnya ya. Dan ini bentuknya apa ini, setengah semi kaskap ya. Jadi ini kita akan lakukan pengurangan daunnya karena ini sudah terlalu subur ya bos. Oke, ini bahan uji coba saya. Oke, kita buang ini tunas-tunas yang tidak kita butuhkan ya, karena ini justru hanya akan mengurangi nutrisi. Dia membuang-buang nutrisi ya bos. Nah, yang kira-kira tidak begitu kita sekalian ini kita melakukan pruning sebagian ya. Oh ya, di sini hujan malah bos, ini posisinya hujan deras ya. Jadi memang sepertinya malah kena air. Nah, kita buangin. Kalau namanya saya juga nggak tahu bos. Ini bahan perdu lah yang jelas ya. Ini bahan perdu. Ini bahan menjalar. Sebenarnya ini menjalar ya. Ibarat tuh seperti itu apa namanya, bonsai sisir ya bos. Itu kan sebenarnya juga menjalar dia. Terinspirasi dari situ, ternyata bahan menjalar bisa di bonsai. Jadi saya mencoba bahan ini juga. Ya, siapa tahu ini juga bisa nanti. Ya sayangnya ini belum tahu namanya ya. Supaya tidak kepanjangan. Oke, kita sudah kurangin. Nah, bentuknya seperti ini ya bos. Ini hanya sekedar hasil uji coba saya. Bentuknya seperti ini. Untuk namanya sendiri saya juga belum tahu namanya apa. Waktu itu saya sudah coba wiring dan berhasil. Ternyata tidak, ketika kawatnya saya lepas itu dia tetap kebentuk seperti yang saya inginkan ya. Jadi bahan ini memang bisa diwiring juga. Kalau pohon itu bisa diwiring, berarti dia layak dijadikan bonsai. Oke bosku, terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat ya. Ini hujan deras, jadi mau bikin video juga susah sekali. Terima kasih atas dukungannya selama ini ya. Untuk video-video selanjutnya kita tunggu hasil uji coba yang lain ya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap mencoba suatu hal yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam ngopi. Semangat bosku.